siapa itu? Dewi? Hah? Ma? Dewi? Dewi? Mama? Ma? Abi kenapa diganti lagi seru? Abi nangis mulu, ah Abi lemes nontonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuti, kok udah pulang? Iya tadi Jeffrey udah Aisyah suruh pulang duluan, kan udah malam, kasihan anak orang. Lah coba itu, ngapain disuruh pulang dulu, anterin dulu Aisyah kemari baru pulang. Nggak bayar anak perempuan jalan malam-malam gimana sih? Iya, Bi. Aduh, Syah, kalau kamu terus jauhin si Jeffrey, kapan atuh cita-cita Umi buat nikahin kamu sama orang kaya terkabul? Aduh, Umi. Siapa juga yang bilang mau nikah sama si Jeffrey? Umi! Coba. Umi mau nikah sama Jeffrey? Umi! Abis salah denger ya? Iya, Ding. Nggak mungkin juga sih. Iya, gimana? Gini, Mi. Umi mesti sabar, Mi. Kalau mau jodohin si Aisyah sama si Jeffrey, itu kudu ada step by step-nya. Step by step-nya, naon? Tahap demi tahap. Kayak kita dulu gimana sih? Sebelum Abi nikahin Umi, kan Abi macarin si Minah dulu. Gimana, Bi? Coba diulang. Ngomong apa tadi, Abi? Aduh, Mi. Aduh, Abi kebelet, Mi, lagi nih. Bi! Ibu istirahat dulu ya, sampai infus ini habis, dokter akan datang untuk evaluasi. Kasih, Sus. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Berapa kali Papa harus minta sama Mama supaya Mama banyak istirahat? Jangan keluar rumah untuk cari anak Mama itu. Mama sedih. Kalau sampai Mama meninggal, Mama belum berhasil menemukan anak Mama. Oke, kalau memang itu yang Mama inginkan, Papa akan cari anak Mama itu sampai ketemu. Tapi Mama juga harus janji, Jeffrey nggak boleh tahu soal ini. Mama janji, Pak. Mama janji, Jeffrey nggak akan tahu. Gitu? Ah, Nenek nggak apa-apa kok. Ya udah deh, Nek. Gimana nanti kalau Dewi berhasil nemuin Topan ya? Nek, kalau capek nih silahkan aja, Topan aja. Gak apa-apa, Nenek tuh sehat. Masih kuat kok buat jualan kue cucur. Apa? Tenang aja. Ya udah. Udah siap kan? Yuk kita berangkat. Bentar, Nek. Nenek ngapain bobo helm? Nenek mau ngojek, kamu jualan kue cucur lagi. Pasti Nenek pengen naik motornya ke Topan kan? Banyak debu, kulit Nenek nih harus kinclong terus. Emang kulit Nenek bisa kinclong?
Ini saya pakai helm supaya nanti kalau ketemu Dewi, Dewi nggak ngenalin muka saya. Ingat ya, nanti pulang dari warung kalian harus belajar lagi. Walaupun sekolah pada libur, kan belajar harus tetap. Iya dong, Nek. Nenekku yang paling cantik. Kan princess kan selain cantik juga kan harus pintar. Itu ada yang jualan kue. Tapi kok ibunya pakai helm yang jualan? Kak, saya turun dulu. Masih jalan. Jangan lupa kuncinya. Abu karena Pan, sampean jadi teman jangan keterlaluan, Pan. Dari tadi saya sama Jambul kerja keras buat parkir, sampean malah bengong begini. Tahu lu, kerja dong, gimana sih lu? Kayaknya gua harus minta maaf. Bagus. Nih. Bukan sama lu berdua. Sama Aisyah. Aisyah lagi. Siapa lagi masa mau naruh? Ya udah kalau lu mau minta maaf, lu langsung temuin orangnya terus minta maaf. Susah amat ya enggak? Bener kata Jambul. Lu berdua pikun apa gimana sih? Kan lu berdua tahu, susah banget ketemu sama Aisyah, jagain mulu sama bapaknya. Gua aja kadang nelpon dia yang angkat bapaknya. Pan, maaf nih ya sebelumnya ya. Kalau menurut saya, kalau orang mau minta maaf saja. Nggak usah ribet sampai kepikiran kayak gini. Ngomong ya, pinter lu, ha. Nah, Pan, saya punya ide, Pan. Gue punya saran. Ide saya dulu. Saran gue dulu. Yang ngomong kan saya dulu. Ya, tapi nggak bisa saran gue dulu. Ide saya dulu. Udah. Gue nggak mau denger ide lu, gue nggak mau denger saran lu. Saran lu berdua tuh malu-maluin doang. Udah, gue cabut. Sampean mau kemana? Kepo banget, pengen betah urusan gue udah. Gue nitip motor, ntar lu cuciin. Jawab dulu, sampean mau kemana? Gue mau ke masjid, Ngapain? Siapa tahu ketemu Aisyah, ntar gue minta maaf. Gue tuh seneng banget, Deren. Gue bersyukur banget sekarang gue udah bisa jadi guru di masjid ini. Iya, gue tahu, Bu Guru. Gue berharap semoga ilmunya bermanfaat buat orang banyak dan lo cepet nyusul jadi guru. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter pada datang. Langsung siapin ikro di dalam ya. Pinter. Baim kemana kok biasanya bareng kamu? Loh, bukannya dia udah duluan ya? Hah? Oh, yaudah masuk dalam dulu ya. Lo dengar ada suara anak nangis gak? Iya, gue dengar kayaknya di belakang masjid deh. Iya. Samperin sekarang. Aduh, ya Allah, Baim kenapa bisa di situ sih, sayang? Aduh, gimana dong, Ren? Iya, mana gue tahu, gue kan kagak bisa manjat. Lagi nih si Baim ada-ada aja. Naik bisa, turun gak bisa. Ya lo jangan marahin dia, udah. Sekarang pokoknya kita cari cara siapa yang bisa nolongin nih. Abi, itu Baim, Bi. Mana Baim? Itu di atas, dia ngejebak di atas pohon. Hah? Ya Allah, si Baim. Kenapa bisa di situ? Ya, mau betelar? Kayak kita pokoknya harus cari-cari nih, biar tuh anak bisa turun. Hah? Abi nyari tangga dulu ya bentar ya. Yaudah, tunggu sini ya. Ya jangan lama-lama ya, kasih ya. Iya. Sabar ya sayang ya, jangan nangis ya. Aisyah. Pucuk dicinta Aisyah pun tiba. Aisyah, maafin aku ya. Aku kemarin enggak maksud buat ngomongin kamu di musala, aku pakai mukena gitu terus juga nenek aku udah marah-marah di rumah kamu. Maaf ya, maafin aku. Aduh, udah ntar dulu deh. Ini ada yang lebih penting ya. Apakah ada yang lebih penting dari permohonan maafku kepadamu? Itu, lihat aja sendiri ke atas. Hah? Anak siapa tuh di atas? Itu, iya makanya kamu bisa nolongin ke atas gak? Waduh, tenang aja Aisyah. Asalkan kamu yang minta, pasti aku siap. Ya udah, hati-hati, ntar lo yang jatuh lagi. Doakan aku ya Aisyah. Turun. Kamu besok-besok jangan naik-naik lagi ke atas pohon ya. Pohonnya kan tinggi. Ini kalau kamu kenapa-napa gimana? Ya?
Ya udah sana, hati-hati pulangnya. Topan ternyata gak seburuk yang Umi dan Nabi bilang. Dia lucu, baik, pecinta anak-anak dan suka nolongin orang lain. Ngeliatin Topannya biasa aja kali. Udah kayak ngeliat Arjuna turun dari atas pohon aja. Apaan sih lo? Kayak gitu Arjuna. Aisyah, mana kamu maafin aku gak? Maafin ya. Aku janji deh aku gak bakal ngulangin lagi. Iya, insya Allah aku maafin kok. Yes. Makasih ya udah nolongin Mbak Im tadi. Sama-sama. Aisyah, aku tuh... Eh, mantengin! Awas! 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 Pasti dia mau modus. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Abi, dia kan datang nih. Anaknya udah pergi. Topan yang ngelametin. Mana dia? Ngapain Abi? Modus lo! Pergi lo! Maaf, Bapak Mertua. Ngepet lo ah, Bapak Mertua lo. Gue gatak lo. Aisyah, aku pamit ya. Duh, centil-centil, gue gigit deh. Salam, makasih ya Topan. Ngapain kamu makasih-makasih? Ya. Emang tengil dimakasihin. Ya gimana, Abi? Kan yang nurunin Baim tadi ke bawah kan Topan. Kan makanya. Assalamualaikum, Kak Topan. Waalaikumsalam, Bay. Sampai malam gini dagangnya, habis gak tuh kue cucur? Ya, alhamdulillah habis, Kak. Bagus lah. Kue cucurnya habis, tapi kok mukanya lesu? Ada apa emang ya? Coba aja nenek mau jualin kue cucurnya ke tante itu. Pasti Ubay gak bakal ngindar sampai malam gini. Tante yang mana? Tante yang waktu itu pingsan di sini, Kak. Padahal tante itu mau beli banyak. Tapi nenek gak mau jualin. Kok gitu ya? Ya, Ubay juga nggak tahu, Kak. Yaudah. Nanti kita tanya aja sama nenek. Ya, ayo masuk. Ya, Kak. Assalamualaikum. Gimana sih lu lepasnya? Nek. Ya Allah, Nek. Nenek ngapain pakai helm? Nenek mau ke sirkuit balapan. Udah deh, jangan ngeledekin nenek ya. Ini nenek mau ngelepasin helm susah bener. Gimana cara ngelepasinnya sih? Ada-ada kamu udah nggak becus nih, disuruh ngelepasin. Makanya nenek nungguin kamu, Pan. Duh. Ada-ada sini, Topan bukain. Ada aja nenek. Aduh. Topan, Ubay mau naruh ini dulu. Iya. Oh iya, Nek. Tadi Ubay itu bilang sama Topan. Katanya tadi ada ibu-ibu mau beli kue cucur. Nenek gak kasih. Emang bener? Udah. Gak usah dibahas. Gak penting. Pan, nenek minta tolong ya sama kamu. Minta tolong banget ini. Boleh dong, Nek. Minta tolong apa? Kamu jauhin ya keluarganya Umar. Kamu lupain aja Aisyah.